Halo sahabat YouTube, sahabat ternak, sahabat hobi. Kali ini saya akan memberikan tip ya, pengalaman untuk mengobatin ayam ngorok, yaitu menggunakan tetaklor, amoksilin, terus cara pemberiannya di sepet ya teman-teman. Saya pakai sepet. Kalau nggak ada sepet langsung dituangkan juga nggak apa-apa. Saya aduk dulu ya teman-teman biar apa namanya langsung bereaksi. Saya campurkan ya amoksilin sama tetaklornya. Ini pemberian yang ke satu, yang pertama. Jadi langsung sepetkan saja. Sebelumnya dibersihkan dulu ya teman-teman, di apa namanya, dikolokin istilahnya ya, pakai bulu itu supaya buang lendirnya, supaya lendir-lendirnya hilang. Habis itu langsung diberikan. Nah, untuk ngorok sendiri ya teman-teman, itu tidak sama ya. Ada yang kadang saya kasih sehari juga sudah sembuh, kadang 2 hari, ada yang tiga hari sembuh, ada juga yang 1 minggu, kadang ada yang 2 minggu, tergantung jenisnya. Dan yang ini teman-teman ya, yang ini 2 kali pemberian, yang kedua kemarin nggak sempat bikin videonya. Dan apa namanya, paginya yang kedua itu paginya saya lihat sudah nggak krok-krok lagi, sudah nggak mendingan, tapi nanti dikasih obat lagi yang ketiga teman-teman. Jadi biasanya biar tuntas tas. 1, 2, 3 biasanya sih sembuh, yaitu amoksilin sama tetaklor teman-teman. Seperti itu, saya selalu pakai itu dan ternyata manjur juga ya. Jadi untuk mengobatin ngorok itu enggak terlalu ribet ya teman-teman, simpel saja, sederhana saja, amoksilin sama tetaklor seperti itu. Semoga tipnya bermanfaat. Salam sehobi, salam ternak, salam sukses.